Halo guys, gue Saiko, milenial dari divisi Mobile Legends Team RRQ. Gue baru aja selesai menonton video tentang Ponario Astaman, salah satu pemain tengah sepak bola terbaik di Indonesia. Dan hari ini, Coach RRQ telah menjadwalkan gue untuk bertemu dengan Mas Ponario. Karena menurut Coach, ada ilmu yang bisa gue dapat dari Mas Ponario untuk meningkatkan kemampuan gue di e-sport. Yuk kita berangkat! Halo Mas Ponario, perkenalkan nama saya Teguh, biasa dipanggil Saiko, saya dari tim RRQ. Halo Go, halo. Salam kenal. Salam kenal juga Mas. Oke guys, ini dia Mas Ponario Astaman, pemain tengah legendaris Indonesia. Oke Go, sekarang apa yang saya bisa bantu nih? Posisi saya nih Mas, kebetulan sama nih sama Mas, di bagian tengah. Oke. Nah jadi saya yang mengontrol bagian tengah dan membantu teman-teman saya untuk mengamankan objektif di pertandingan. Ya. Seringkali ini Mas, saya mengandalkan insting untuk membuat decision dengan cepat. Ya. Tapi hasilnya tidak selalu bagus. Apakah Mas Ponario ada cara untuk mempertajam insting saya? Nah yang pertama nih, kamu udah benar untuk sering menggunakan insting. Selanjutnya jangan khawatir, saya akan bantu kamu dengan latihan sederhana nih yang biasa saya lakuin untuk ningkatin insting. Wah mantap tuh, boleh ajarin saya gak Mas? Boleh banget. Ayo. Yuk kita mulai. Ayo. Sebagai seorang pemain tengah, kamu punya peran yang sangat penting. Terkadang, kamu bisa menjadi penyerang tambahan atau pertahanan pertama. Dalam sepak bola, ketika pemain tengah memegang bola, dia harus memutuskan kemana bola tersebut akan dioper. Langsung ke lini depan atau oper dulu ke bagian belakang. Dan sebagai seorang pemain tengah, kamu akan dikelilingi oleh pemain lawan dan punya waktu yang sangat sedikit untuk membuat keputusan tersebut. Pertama, kamu harus tahu di mana posisi bola. Kedua, juga harus tahu posisi rekan kamu. Misalnya saya, kamu harus konsentrasi dan mengingat posisi saya berada. Ketiga, lihat ke samping tapi bukan ke arah saya. Lalu biarkan badan dan kakimu mengatur posisi dan mengoper bola ke arah saya tanpa melihat. Latihan ini dapat mengasah insting kamu untuk dapat membuat keputusan dengan cepat. Keputusan yang cepat dan arah yang tepat akan meningkatkan persentase kemenangan kamu. Yo go, istirahat dulu. Nah, minum ini dulu nih, go, biar bisa terus berenergi dan aktif. Makasih Mas. Sama-sama. Percaya deh, kalau ini dilanjutin secara rutin, latihan ini juga bisa meningkatkan performa kamu di e-sport. Oke Mas Ponario, makasih banyak untuk waktu dan ilmunya. Dan kalian juga harus coba latihan ini di rumah, karena ini adalah pelajaran penting dari seorang pemain legendaris. Yuk, kita latihan lagi. Ayo. Tingkatkan skill gaming kalian dan latihan seru lainnya di milo.co.id.